Kita yang tahu je tahu. Aku rasa macam tercabar. Aku rasa macam lain pada lain. Selama hidup aku buat paranormal, aku tak pernah jadi macam ni. Tapi kali ni kali pertama yang terjadi macam ni. Yang sebenarnya apa jadi macam ni tau. Waktu tu saya terlepas cakap. Saya cakap satu kampung, kau bawa aku masuk ke alam kau. Kau bawa aku masuk ke alam kau. Betul lah. Kita terlampau. Bila terlampau dah sedap. Terlampau. Orang kata terlampau obses. Terlampau mencabar. Dia jadi macam ni lah. Dia jadi macam ni. Bila terlampau mencabar, dia jadi macam ni. Saya cabar sebab orang duk komen nak tengok. Saya dah macam-macam benda nak buat. Tak tahu nak buat macam mana. Dan sekarang saya cabar sebab saya betul-betul teringin nak tengok. Saya teringin nak tengok perkampungan diorang. Saya teringin nak tengok berapa ramai yang ada dekat pokok tu. Dia tarik saya masuk ke dalam. Tiba-tiba api tu menyerang, saya turun ke bawah. Lepas tu saya pun, waktu tu memang kamera dah jatuh habis dah. Lepas tu tiba-tiba mata aku tersedar. Aku terfokus ada satu tempat tu yang aku buat kamera tu. Aku pergi dekat rumah. Apa? Dom. Oh. Sedom tu. Masuk dom tu dah tak sedar apa lah. Aku lari sana lari sini. Ijak pula waktu tu dia tak ikut belakang aku. Dia pergi ke tempat lain. Dia tak ikut belakang aku. Dia tak letak bawa kamera. Dia tak ikut belakang aku. Maksud dia suluh aku belakang tu. Yang masa aku nak masuk last checkpoint yang terakhir tu di dom perempuan. Ingat tak? Jadi dom perempuan. Itu aku nak marah. Dia buat pegang. Dia tutup itu. Dia ikut lori pintu. Last waktu aku masuk dia perempuan tu. Tu yang aku tak sedar tu. Itu yang aku dah rasa macam. Tak tahu jadi huru-hara. Jadi macam berdebar-debar. Lepas tu bila Ijak duk cari. Ijak pun tak tahu ke mana. Aku pun tak ke mana. Aku punyalah pusing. Aku memang dah rasa macam. Dekat situ. Ada satu orang tua. Perempuan orang tua. Dengan satu lelaki. Dia berpakaian ni macam pakaian lama. Dengan pakai kopiah. Dengan pakaian-pakaian. Orang kata pakaian-pakaian baju orang tua lama lah mana. Dengan kain sarung. Dia pakai kain sarung. Orang tua tu. Tapi saya tak tengok. Saya tak nampak muka dia. Tapi saya nampak dengan sosok badan dia tu saya nampak. Lepas tu tiba-tiba komen. Viewer komen. Waktu saya buat live tadi kan. Viewer komen. Nampak aku dekat tangki air. Sedangkan aku tak pergi dekat tangki air. Aku tak pergi dekat atas bukit tu. Tapi tadi memang aku nampak. Tak ada. Aku keluar daripada dom. Aku duduk pusing-pusing. Aku tu terus pergi surau. Aku tanya siapa yang screenshot tadi. Tak ada. Nampak tak ada. Aku rasa ada viewer screenshot tadi. Memang aku nampak. Betul kau tangki air. Tak ada. Saya tak pergi sana. Ya tak lah. Saya tak pergi kat sana. Saya terus lagi-lagi saya duduk main dekat. Saya terus lagi pergi tuju dekat surau kat bawah tu. Dekat surau tu lah yang buatkan saya rasa macam dah penat sangat dah. Tenaga dah habis sangat. Saya terus terbaring. Terus tak sedar apa lah. Datuk datang tu, abang tu datang. Kita nak bangun, cuba nak buka mata. Kau bayangkan, pernah tak siapa yang pernah masuk benda dalam macam kau punya tenaga batin, kau punya diri kau ni terkunci. Maknanya kau tak boleh nak bangun, kau tak boleh nak bergerak. Kau sampai dekat satu tempat base and then kita nak bercakap pun tak boleh, nak buka mata pun tak boleh, kita jadi terkaku. Seolah-olah kita bukan berada dekat situ. Seolah-olah kita berada di satu kegelapan, satu gelap yang sangat gelap yang kau sorang-sorang. Tak boleh nak kawan. Sampai dekat surau tu saya memang dah tak boleh nak sedar apa. Rasa macam kena tindih. Dia memang nak bercakap pun tak boleh, nak bergerak tak boleh sebab sangat-sangat penat waktu tu. Terus saya terlelap, saya tidur, tak sedar apa. Memang dah tak sedar apa dah. Tahu-tahu polis datang. Dia kalau macam tadi, yang saya terkejut, saya tak pernah jadi macam ni. Mata saya tiba-tiba jadi merah dan keluar air mata. Memang keluar air mata. Aku bangun-bangun, abang ni tolong aku baru bangun. Kau bayangkan bangun-bangun tiba-tiba minta IC aku. Siapa pula? Ayah suruh lah. Aku tengok abang ni datang. Loh, dia tanya-tanya lah. Nasib baik abang ni datang. Kau nangis tadi? Tak ada. Aku keluar air mata. Mata aku merah. Tiba-tiba automatik keluar air mata. Faham tak? Adik cerita tak tolong? Tak ada. Saya tak keluarkan suara apa pun.
Saya cuma panggil Ijak, Ijak, Ijak panggil. Lepas saya tak ada tenaga habis, saya turun dekat dekat surau. Itu yang terjadi. Ini pertama kali seumur hidup aku 8 tahun tau, dalam medan media sosial. 8 tahun aku dalam platform platform apa aktiviti paranormal ni, 8 tahun. 8 tahun aku berada dalam paranormal ni. Aku tahu selok-belok paranormal macam mana. Aku tahu macam mana, macam mana kita nak selesaikan masalah macam ni. Tapi malam ni betul-betul, betul-betul memang tak nak kawal langsung. Memang tak nak kawal langsung, memang terkunci. Sangat-sangat terkunci. Tapi saya tak ada minta suara tolong-tolong, tak ada. Tak ada. Tapi apa yang saya nampak bayangkan dekat dekat satu pokok bunut tu memang kampung. Memang kampung guys. Memang ramai sangat dekat situ. Sangat ramai. Seolah-olah dia buat satu macam majlis tahli, macam majlis kenduri yang yang datang macam aduh macam mana yang cakap eh. Macam keramaian, majlis keramaian. Dia mula nak masuk tadi dah nampak cari nak tarik tuan. Sekarang macam mana? Kita ni dalam keadaan tak sedar, tiba-tiba sedar, betul IC and then polis datang semua, saya dengar tadi nak settle balai semua, saya takut lah. Saya dah rasa risau lah. Cakap, abang pun datang tenangkan saya loh, tak ada apa loh, minta maaf lah. Nasib baik abang ni datang tenangkan saya, minta maaf je loh. Sebab saya aku, saya salah lah, saya salah. Aku cakap, aduh siapa yang report pula ni? Aku cakap, siapa pula yang report? Mana ambil handphone abang satu lagi. Siapa yang report? Siapa yang report? Tengok tele siap je kucing. Nasib baiklah tu URB apa kata polis, polis ronda. Kalau jenayah datang memang tak boleh cerita banyak dah. Memang kena. Kau bayangkan satu balai kecoh bang. Satu balai kecoh. Kau tahu siapa yang call? Kau tahu siapa yang call apa? Siapa yang call yang OCPD tu macam mana? Ketua polis lah. Ketua polis sendiri yang bagi tahu ke anak buah dia. Suruh pergi dekat PLKN. Ketua polis sendiri, kau bayangkan. Ketua polis Gongsang OCPD. Cina tak ketua polis ni? Cina. Ketua polis, ketua polis CPD Gomusang yang yang call anak buah dia. Boki-toki tah ke mana, kasut aku tah ke mana, lampu aku pun tah ke mana. Ada tak? Ha? Ada tak? Akas macam mana, yang tu minta maaf tak boleh cerita kan? Yang itu saya tak boleh cerita. Sekejap saya tengok dia ada. Ni. Ni bukan aku. Ni bukan aku. Kau tengok ni. Kau tengok. Mana dekat ni. Okey, kau tengok betul-betul lah. Kau terangkan baik dah. Sudah terang lah. Okey. Ni bukan aku ni. Hebat. Ni bukan aku ni. Ni bukan sosok badan aku ni macam ni ni. Bukan sosok badan aku ni macam ni. Haa ni. Ni bukan sosok badan aku macam ni. Lah saya jumpa dekat sini lah yang api ni kan. Jemaah tu loy. Ya Allah. Ni bukan sosok badan aku. Memang bukan sosok badan aku.
boleh tengok dekat link, link bio. Yang mana tak tahu tu. Lepas tu orang duk entah-entah hijab, janganlah entah-entah hijab macam tu. Tak boleh tak macam tu. Polis tu tengking hijab, hijab ni takut. Takkanlah kita takkanlah kita nak, kita nak enlight, kita nak enlight view 25,000 macam tu. Diorang kata 25,000 kan. Takkan diorang nak enlight macam tu. Diorang tahu kalau dia orang enlight macam tu, diorang akan kena jawab dengan saya. Kan? Sebab diorang takkan berani buat macam tu. Saya percaya diorang takkan berani buat macam tu. Tapi disebabkan polis tu tengking dia. Abang tu bagi tahu dia, polis tu marah dia, suruh enlight. Dia kata matikan live. Bujak tak dengar. Dia bagi, dia marah lagi sekali. Matikan live macam nak tutup live tu. Oh. Terus tutup. Tiga kali ya. Tiga kali dia bagi tahu hijab, hijab tak dengar. Mula kali ketiga ni mungkin polis tu tak boleh tahan. Hijab buat buruk kali agaknya. Bagi polis tu yang pertama tu cakap, matikan live, cakap baik-baik. Yang kedua tu matikan live, cakap baik lagi. Polis tak sampai lagi. Dah sampai bang. Lillahi ta'ala dah sampai. Kau tanya abang ni. Abang ni datang dengan polis kan? Ada lagi dengan polis tak? Abang. Kalau tak abang tak boleh masuk sebab diorang jaga depan tu. Polis datang dengan rela-rela yang jaga kat situ yang datang. Rela tu bagi tahu. Rela tu yang bagi tahu. Memang perhatian naik kereta peronda kot. Memang kereta memang naik kereta peronda tadi. Ya, abang baju tu dengan polis. Ya, betul. Takkanlah polis dengan siapa. Tak, dia macam ni. Abang tu, macam mana abang boleh datang kat sini bang? Abang tengoklah, abang ni nak tolong saya. Lepas tu nak masuk tak lepas? Mugado ke? Oh, dia ni nak tolong saya. Dia nak masuk, polis dengan rela tu tunggu ambush saya je. Faham tak? Diorang dah dapat tangkap kereta saya dulu. Kereta saya parking dekat gelap. Lepas tu, abang kenal polis tu. Ah, nasib baiklah abang ni kenal anggota polis ni. Kau bayangkan kalau polis ni tak ada, agak-agak apa jadi? Kalau abang ni tak ada, agak-agak apa jadi? Dia sendiri cakap dia nak, owner dia buat report, dia nak nak tak nak nak sumbat ke lokap juga malam ni. Faham tak? Jadi memang nak sumbat saya ke lokap ni. Itu yang saya, aduh. Orang itu suka karut. Lepas tu bila abang tu cakap baik-baik, saya pun saya merayu kot dan minta maaf dekat orang jaga tu. Cakap bang, minta maaf bang, kali ni kita orang dah tak masuk dah. Minta maaf lah sangat-sangat bang. Alhamdulillah dah telas ya, kali ni aku tak nak tengok kau masuk lagi lah. Lepas tu sebab tadi pas pergi datang dia batu baca doa, betul abang tu yang tolong saya, abang tu viewer. Nak tangkap kenapa? Tangkap mencuruh bu. Memang tak boleh masuk. Tapi aku masuk sebelum ni tak ada masalah dekat kampung sebelah. Memang tak ada masalah. Siapa tahu pernah tak kita kena kacau waktu live kampung sebelah? Pernah tak? Aku tanya kau. Aku tanya viewer-viewer lama aku lah. Pernah tak? Tak pernah bang aku kena kacau masuk ke Kogo Musang bang. Live TikTok 2 hari berturut-turut kena. Dua hari berturut-turut kena report bang. Aku tak tahu dah masalah. Oh, ambil gambar lah. Oh, ambil gambar kak. Ngar. Tuan dengki, tak pernah. Ini baru betul kawan. Kalau cerita apa jadi kehilangan kamu tadi. Jadi aku rasa macam give up. Aku rasa macam give up. Aku rasa macam apa benda yang Tuhan nak uji aku ni. Apa benda Tuhan nak uji aku ni Allah. Apa yang aku dah buat yang terbaik. Ibukan orang. Tak pernah pula sampai ke tahap ni. Mana-mana pergi semua aku tak boleh nak masuk. Nasib baiklah saya ni orang Kelantan. Diorang pun orang Kelantan. Sama-sama faham. Aku cakap bang, tolonglah bang. Kalau abang buat report. Masih. Kalau abang buat report, kalau abang sumbat saya ke lokap bang, kesian budak-budak saya bang. Saya ni orang susah je lah. Saya ni orang susah. Saya ni orang yang susah. Saya pun cari rezeki bang. Kalau saya orang senang, saya tak buat benda ni bang. Nasib baiklah dia dengar apa yang saya cakap tu. Dia lembut hati. Tak apalah, aku bagi kau peluang lah. Aku tak nak bagi kau masuk lagi lah. Faham tak? Ya, dia nak urine. Dia nak urine semua. Hmm, tu. Ya, dia muka aku pucat. Pucat. Pucat menali.
Oh, moga kita tidur tak cukup. Dengar mata dekat dalam. Do you wanna see? I will do wanna be pressured.